Johnstown, Kerajaan Epitimis, situasi ekonomi Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 berakhir apabila negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi 3.1% dan pelaburan langsung asing FDI sebanyak RM50 bilion tahun lalu. Keadaan ini lebih baik berbanding pertumbuhan ekonomi negatif 5.6% dan FDI RM14.6 bilion pada tahun 2020. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, pengumuman Bank Negara Malaysia BNM berkaitan pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2021 itu sejajar dengan sasaran ditetapkan, yaitu antara 3% dan 4%. Ini jelas menunjukkan ekonomi negara semakin baik. Malah, perkara itu menunjukkan ia adalah tahun pemulihan bagi kita. Kita melihat keyakinan pelabur terhadap negara semakin baik apabila berhasil mencatatkan FDI sebanyak RM50 bilion tahun lalu, lebih tinggi berbanding tahun terdahulu. Momentum ini dijangka akan berterusan dan kita menjangkakan ekonomi negara terus berkembang antara 5.5% dan 6.5% tahun ini, katanya.